Oke, kita ditemani oleh brother Ones. Yoi, brother. Kita sebenarnya mau nanya-nanya soal motor nih. Tek. Oke. WhatsApp. Itu opening lu ya? Udah opening. Udah opening. Oke. Oke, kita sekarang lagi bareng seseorang yang ke Sensi ya. Kita kan di Sensi nih. Kita adalah misinya menanyakan orang-orang yang ada di Sensi, brother. Iya, betul. Kita ditemani oleh siapa? Fadelski. Yoi, Fadel Fit. Fadel apa? Puasa ala Fadel. Ini orang paling berotot di Sensi ya. Fadel COD. Ah, bersama dengan close the door. Jadi, Mas Fadel ini motornya apa kesini, Mas? ZX6R, Kawasaki. Oh. Sewanya berapa, Fadel? Sewa beli tuh? Beli lah. Oh, beli, oke. Okay. Boleh lihat nggak motornya? Iya. Oh, ini motornya langsung? Oh. Iya. Tim Ninja, Pak. Kita tim Jepang, Pak. Oh, ini hijau banget ya, Bang? Iya, hijau banget. Karena emang warna kesukaan gue warna hijau, Pak. Oke. Okay. Ini belinya dulu berapa dapetnya? Waktu itu intinya masih bisa dibilang di bawah 200 lah. FP? FP lah. Ini di RNG loh, ini gue. Sumpah durian 3. Oh, ini di RNG belinya. Wah, di RNG sih. Terima kasih loh, Mas. Yeah. Serius. Seriusan dulu durian 3. Terus sekarang udah mode apa aja, Pak? Lumayan banyak sih. Ceritain dong. Ya, pertama pastinya beberapa parts yang pemanis lah, karbon, wheel carbon, forged carbon, terus ada winglet, Brembo, RCS 19. Ini wingletnya ngaruh ke performa enggak kan? Enggak, ini sebenarnya look aja sih, Pak. Look aja. Terus kemudian windshield zero gravity. Terus ban udah pakai Super Corsa juga. Nantilah paling ganti sepatu OZ Racing lah tahun inilah. Terus tank grip, terus kemudian apa lagi ya? Knalpot. Knalpot race fit. Knalpot enggak? Ini knalpot custom, knalpot petir, Pak. Ciri khas gua, Pak. Bunyinya pernah cekal. Jadi ini untuk anaknya nih suatu hari nanti nonton nih. Iya, aman. Bapakmu Fadel. Hot daddy. By the way, yes. Ini ada personal tapi pertanyaan gua, pekerjaan apa yang lu lakukan bisa beli moge? Ya, pertama intinya tidak satu sumber income. Oh. Itu intinya. Jadi multiple revenue lah gue bilangnya. Jadi harus ada beberapa skill, high skill income yang bisa menghasilkan. High skill income itu. Contohnya selain berotot apa tuh? Ya, content creator, terus gue ada coaching juga. Oh, lu. Terus abis itu gue masih aktif di entertainment juga, syuting. Ya intinya sih kalau gue, prinsip gue multiple source of income nanti baru bisa kebeli, Pak. Oh, gitu. Mantap. Ya, dari calon artis. Segala macam itu juga membantu lah, Pak, untuk menambahkan income kita lah. Jadi lu artis. Pundi-pundi uang ya. Pundi-pundi benar. Mana ya? Benar berkata ada di pundi-pundi. Jadi uang. Artis poinnya. Ya enggak, sebenarnya gua lebih suka dibilang content creator sih, Pak. Oh. Jadi intinya kalian harus jadi artis sudah itu aja. Intinya main iklan. Kalau misalnya ada rezeki, gua pengen dream bike gua sebenarnya tuh di BMW sih, Pak. BMW S1000 iya. AR. Winglet. Iya, kalau enggak ya Ducati lah gua, Sule. Super Legera. Oh, Super Legera. Aneh bahasanya ya. Padel fit, padel skin. Super legera, Pak. Paling gitu sih kalau dari gua. Ya udah. Itu udah dada-dada ke kamera. Terima kasih Mas Fadel udah ditanya. Terima kasih. Nanti diklip Fandi, Adandi. Oke, thank you so much. Oke, kita ditemani oleh salah satu abang-abangan. Abang tampan Sensi. Dengan siapa, Bang? Johannes, mantap. Kenapa? Jadi, kenapa? Kita mau nanya nih, San Morinya naik apa? Naik motor dong. Tuh. Motornya apa nih? Lagi bawa Ducati Diavel. Wow. Tahun? Ini 2014. Udah full modif? Enggak, dikit-dikit aja. Dulu dapatnya berapa harganya, kalau boleh tahu? Wah, langsung harga nih. Kalau boleh tahu. Kepala 3. Kepala 3, iya. Yeah. Modifnya kepala 1 berarti? Kepala 2. Modifnya kepala 2, cuy. Dia punya, lu punya sesuatu yang peleknya ya? Sebenarnya yang mahal tuh knalpot, karena knalpotnya itu cuma ada 5 ya, baru masuk di Indo. Ya, tapi gua nggak beli, yang beli owner sebelumnya. Jadi itu modifnya mahal banget ya? Iya, gua cuma beli velg, lampu, clutch, sisanya ya udah dari motornya. Kalau gua boleh tanya lagi nih, Ah? Biar kebeli moge kerjanya apa? Kalau boleh.
kerjanya itu yang penting halal, ya bantu banyak orang, bisa jadi berkat untuk banyak orang gitu. Dan apakah itu? Oh, gue di asuransi bro, gue di Prudential. Dari muda ya? Enggak sih, dari 17. 17, muda banget cuy. Muda lah 17. Sampai bisa kebeli Diavel main, jadi thank you banget loh. Oke. Okay. Kita izin ngerekam motor dulu ya. Lanjut training lagi. Oh siap, siap. Oke. Okay. Thank you loh. Thank you. Oke, kita ditemani oleh brother Ones. Yoi, brother. Kita sebenarnya mau nanya-nanya soal motor nih, sama soal lu nya juga. Sekarang motor lu pas Mori pakai apa sih? San Mori. Biasanya pakai ini, tapi hari ini pakai ini tadi. Be. Iya. Nah, lu tuh lebih sering pakai yang mana? Sorry. R6 sih. R6. Sekarang dan iya. Waktu lu dapet harganya berapa? Dua-duanya. Yang ini? Iya. Yeah. Yang ini kemarin 228, 230 gitu lah, kisaran segitu. Nah, modifnya apa ya? Modifnya sebenarnya nggak ada polos aku dapatnya. Cuman apa? Malah nggak dapat spion. Polosan banget. Nggak dapat spion. Iya. Yeah. Gila. Tapi ya udah, biar bisa riding di Jakarta kan ya udah beli seadanya aja. Tapi itu winglet segala rupa? Winglet apa dipakein sama abang aku. Yeah. Jadi modifnya nggak ada dong, hampir nggak ada. Nggak ada, hampir nggak ada. Nah ini sedikit personal nih, tapi emang kontennya gini kan, Rezi ini. Kerja apa sampai bisa kebeli moge? Rajin ngekonten di YouTube, itu aja. Kuncinya itu? Itu aja. Jadi dulu sebelum ini apa? Sebelum ini, sebelum nge-YouTube nih. Iya. Yeah. Kerja part time kayak jadi EO gitu atau jadi tukang angkat minuman gitu ke apa namanya, ke tenda-tenda, jadi apa itu pokoknya part time yang ya, part time gitu. Iya, kerja berat lah intinya dulu. Sebelum tuh R6 apa itu? Sebelum R6 Supra X, Satria F, FU kan, R25 baru R6. Jadi emang kerja keras ya? Kerja keras banget, banget. Jangan bohongin hasil kan? Iya benar. Dan kan satu lagi, bakti sama orang tua, nah itu kuncinya. Dengerin orang tua lu ya. Ntar diizin, kita izin videoin ya motornya. Boleh banget lah, buset. Sabi ya? Iya, gak usah izin juga gak apa-apa. Aduh ya Allah. Gini tuh, Sur. Thank you ya. Ini jadi meme nanti nih. Jadi meme. Thank you, man. Oke, kita ditemani oleh Bang Andi Hadid. Oke, Bang Andi nih, yes. Ke Sensi Surmorinya pakai apa nih? Gua naik MV Agusta F3 675. 675 tahun berapa nih? Tahun 2014. Gimana? Kalau boleh nanya nih, dapatnya dulu berapa harganya? Dapatnya dulu 300-an. 300-an. Yes. Oh, ini rada limit ya? Kenapa? Rada limited ya, maksudnya dikit. Iya. Ini limited AMG. AMG. Yes. Oh my god. Oh, AMG tuh bikin yang motor juga ternyata ya, bukan motor. Iya, jadi pabrikan dari Mercy untuk ke motor sini gitu, guys. Nah, ini modifnya apa aja, Bang? Modifnya ya dikit aja, OZ, tipis-tipis, modif tipis. OZ, terus knalpot, terus ada selain yang lain lah, full aksesoris semuanya light tech. Habis berapa tuh, Bang? Ya, habisnya cepet lah. Enggak dikit berarti. Sama ini nada personal tapi izin aja ya, Bang. Oke, silakan. Kerjanya apa sampai bisa kebeli motor ini? Ya, kerja gua sebagai ya tukang bangunan lah. Kontraktor. Yes. Kurang lebih. Ada motivasi enggak untuk teman-teman nih yang mungkin mau suatu hari nanti beli moge? Ya, motivasi ya bermimpi dulu, karena gua juga awalnya hanya bisa melihat orang-orang yang ada di Sensi. Kemudian setelah itu gua berusaha, ternyata titik ini gua bisa sampai saat ini. Berarti sebelum itu ini motornya motor biasa? Motor, gua dulu gua naik Gojek lewat sini, bukan motor biasa lagi. Gila. Motivasi bro. Siap. Ini izin di videoin Bang. Silahkan. Thank you Bang Andi. Siap. Gitu aja. Oke. Bantu closingan. Oke guys, tadi kita dan Fandi sebenarnya yang banyak nanya-nanya. Udah beres buat nanya-nanya teman-teman berapa harga
motornya, berapa harga modifnya, dan pekerjaan mereka apa aja. Dan ya itu aja mungkin konten ya, gitu kita aja ya. Hari ini ya. Ini harusnya bisa masuk TikTok guys, di klip di TikTok. Betul. Jadi ini Dandi naik CBR. Karena sekarang udah jam 9 juga. Panas. Ini ada Jody juga. Panas. Dan sekarang udah mulai pada bubar-bubar motor-motornya. Bang, harga outfitnya berapa nih bang? Dari atas sih, wih keren banget. Ini apa bang? Ini Yellow Corn bang. Berapa harganya bang? Harganya 0 rupiah bang. Ah bohong. Oh endorse. Skip. Ini berapa bajunya bang? Bang. Gratis. Endorse. Wah, endorse dari bokap. Ini harganya berapa bang? Ini 1,8 jutaan. Anjir. Yeah. Padahal Rabbit and Wheels juga. Lokal produk. Satu Lost and Found kan. Kena. Perlu banget sebut. Kalian bisa lihat sendiri situ. Ya udah pada pulang sih. Intinya hari ini. Ya udah. Makasih udah nonton. Makasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di blog aja mereka berdua. Follow Instagramnya NJ Motorsport. Fadelski. Ini padanya relaksasi gue loh. Bang. Mau motoran apa mau nge-gym bang? Pakaiannya maksud, beda banget. Ya udah deh. Udah guys, thank you ya.